Jangan lupa subscribe, guys. Pantai ya. Pantai dulu. Betul, betul ya. Betul yang begini. Main sini. Belajar. Kita buka tutup sini. Belajar, tengok. Okey kan. Apa ini tak ada masalah. Mungkin nanti dah siap potong atau boleh setting sekali lagi. Ini kita nak lowerkan kita. Kita nak turunkan dia. Okey, ini kalau untuk proses gendahkan dia. Ni kita tengok juga keadaan kereta yang datang. Bagi yang datang pakai brake disc ni kita ada masalah sikit lah. Sebab brake disc ni dia akan sangkut pada skru. Skru exhauber ni. Kita nak buka exhauber dalam ni. Dia akan sangkut disc. Sebab beza disc dengan drum. Drum ni kecil. Drum ni tak silap saya lebih kurang saiz 12 inci lah. 12 ke 11 inci. Disc dia datang dalam saiz 14. Jadi dia dah lari 2 inci. Jadi memang tersangkut lah. Jadi kita kena buat secara manual. Maksudnya pakai tangan lah. Main pakai spanner lah belah dalam. Untuk buka exhauber tu. Kalau tak kita pakai lebih jauh dia. Dari luar daripada gun. Pakai gun dia buka. Ada di sini dan lebih merumitkan keadaan bila pump ni berada kat depan. Dia saga ni ada yang datang pakai disc macam-macam lah, perdana ada, VR4 ada, Mirage ada. Lepas tu dia bayi sini pemasangan tu ikut pada kesesuaian model. Ada orang boleh pergi ke depan, ada orang pergi pump ke belakang. Ikut pada cara pemasangan. So cara mana makanan kau? Ini makanan dia, Pak. Dia tu, Pak. Dia senyum lah dia. Power. Wow, laju, wey. Terbuka, Pak, tayar. Jatuh atas bibir tayar ni. Okay. Dia tak boleh turun. Jadi sekarang ni kita nak selesaikan masalah ni bagi dia boleh turun. Bagi dia boleh turun. Tak apa, Wan ada mainan Wan ni. Ui. Ni mainan Wan. Nampak. Ini kalau tangan tak kuat memang tak boleh. Cih. Ini memang tak boleh. Nak buka tu pun urat lengan pun keluar tau. Wuh. Banyak abang. Ni aku rasa dia ada minum kopi yang kuat tu lah. Kopi pejuang. Kopi pejuang tu. Pejuang tak apa, takut kopi songkok tu sebabnya. Lain yang tegang ni kau. Muka urat tegang. Urat-urat tu. Urat apa benda ni. Tapi bintangnya memang macam ni. Ada lintah, boleh lintah dalam tangan. Boleh lintah dalam tangan. Matilah nak. Alang-alang dah buka ni kan. Kita tengok sikit Okay, dia ni okay, customer ni ada pasang. Ini lah orang panggil adapter spacer. Okay, adapter spacer dia pakai kat sini lebih kurang 25mm. Okay, ketebalan dia 25mm kat sini ada tulis. Okay, kalau kita ikut kiraan pukal 25mm lebih kurang dalam seinci lah. Lebih kurang seinci lah. Okay, agak ada seinci ya. Okay, kita akan tengok. Ni, pakai seinci, nampak? Seinci. Ni kiraan 25mm lah. Maksudnya dia nak bagi tayar terkeluar sama keluar dengan depan. Inilah poin-poin dia. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik, okay, dia ada satu kelebihan bila dia pakai disc brake belakang. Ini yang saya katakan tadi ni, disc brake dia ada yang orang kat depan, ada yang kat tengah dan ada yang kat belakang. Benda tu ikut pada kesesuaiannya.
Kalau orang nak yang modified macam ni, nak mudah lah macam ni lah cara dia. Kalau ada orang macam ni yang lebih senang, ada cara dia. Okay, kalau tengok gaya ni, ni modified yang tak perlu ubah tapak. Dia cuma ubah lepas tu. Maksudnya tak ada penambahan sebarang tapak. Libatkan bracket belakang lah untuk kedudukan pump ni. Kalau kita tengok kat sini lah. Ha, jadi bila cara pemasangan disc ni ada dekat dalam body Proton, bermakna kedudukan center PCD tu akan berubah. Kalau kata Saga sebelum ni mungkin pakai ni kan, pasal sini bila dia pakai ni sebenarnya dia dah keluar, dia bukan dah tarik lagi switch, dia dah switch keluar. Jadi bila kita nak bilangkan benda kita tak penat lah, sebab ada setengah kereta kalau macam dia orang pakai drum standard, kita kena dah tapak kadang-kadang sampai 3-35mm, lebih kurang 1 inci lebih sikit lah. Okay. Kadang dah tambah tu pun tayar masih tak dapat. So kita bila tambah kita kena support dengan spacer keping-keping tu. Takat yang panjang ni start ni lebih kurang 1 inci, hampir ke 1.5 inci ni. Tak silap kalau kata dia boleh tambah lebih kurang dalam 4 keping lagi. Tambah 4 keping lagi bagi dia keluar. Sebenarnya kalau kita fikir balik, benda ni lebih safety lah. Nak bandingkan ada yang setengah orang dia pakai 100% rosak panjang untuk tambah spacer bagi keluar kan. Okey, maknanya ni lebih baik lah, ni lebih selamat lah. Dia better lah safety Ni lebih safety lah sebab dia 2 kali ikat. Maksudnya dalaman yang pada spacer ni pun kita ikat. Kita ikat dia pada start yang lama. Ni dia akan keluar start yang baru lah. Ni lebih orang kata lebih dikenal dengan nama adapter spacer lah. Ni lah adapter spacer. Okay, untuk kereta ni owner request nak buat depan dengan belakang lah, belakang dah siap, depan pula. Hari ni one, hari ni ada hari one berkuasa hari ni. Pagi dia mahir, lepas ni ringan sikit kerja wak. Lepas ni satu hari 5 kereta dalam tangan je ni, kalau one boleh buat. Ali parking market central ni kan kena bayar. Bayar aku tak kisah, tahu gaib punya tapak kan. Abang kan baru tangan bayi. Malu lah abang kali kalau orang tengok, budak tak kisah buat ni. Buat bawa presiden tu buat. Itu dah okey. Tak apa. Ni dah lowet. Berapa 3 relong ah? Gelung tu sawah. Relung. Tak sawah pun gelung. Kalau resah bukan resah, aku hati gundah belalang. Bila resah? Kalau resah. Gelung bukan relung. Kau relung, gelung. Bukan kolong. Kau ni wan. Saya juga. Ya bang. Bang kaki bang. Kenapa? Kau tak pakai ni. Okey. Kenapa nak pakai kaki tu, potongnya pakai kerana. Kau tak pakai nanti bagi tahu. Jadi kat luar pun cakap lah. So. Oh. Mari punya . Memang ada angin je lah. Tak ada angin. Tayang saya tak betul kena pergi guli tau. Galah pulau. Nak ni tengok apa benda ni. Oh, belum ni. Pada sebelah pun ni. Paip panjang lah. Tui dulu belakang. Kuih ke kiau? Tui. Kalau mau tahu atas tui. Tidun. Korpo. Kuih. Tun sun. Okay, nampak kalau kata para standard macam ni.
Okey, dia dah lebih turun. Nampak? Ha, ni yang asal ni. Tadi dia datang. Bucu tayar ni dia akan duduk sama paras dengan ni. Okey, maknanya akan dudukkan kat sini. Okey, ni. Ha, ni ada kesan sanggup dia ni. Kesan kita dah buang. Dan dah. Okey, ni dia takkan dapat lagi. Macam ni kita nak. Dia dah potong ke kanan baru kita tunjuk. Ha, baru dia akan label. Boleh, boleh. Ha, baru label baru kita dapat. Maknanya belakang dah turun baru kita dapat depan. Ha. Kita tambahkan dulu. Apa pun relung ke gelung? Gelung. Gelung. Gelung, gelung. Tolong bang, tolong. Okey, ini rupanya selepas tadi rendahkan. Cun-cun dia. Level dengan yang depan nampak. Okey. Kalau kita nak tengok okay, keadaan saga ni, kalau kita nak tengok the label sama tak sama, sebenarnya senang je. Senang? Kita nak tengok saga ni sama tinggi ke tidak dengan depan, senang je. Ada orang dia tengok bumbung, ada orang dia tengok lah daripada jauh. Sebenarnya tak perlu pun sebenarnya tu. Okay. Bagi cara mudah, nak tengok dia tinggi tu sama tak sama atau lebih kurang atau tinggi sikit. Kita tengok di sini je. Lining dia ni, ikut dia apa lining ni. Lining ni ya. Kenapa pilih lining ni? Sebab ni dia kalau kita tengok dia kedudukan ni di tengah-tengah. Okay, tengah-tengah. Okay, bumbung kita tak nampak kadang pintu terlebih, kadang bumbung bonjol, kita pecah kita. Kalau sekarang boleh tengok tak pasal dia kan. Okay, benda ni takkan berubah. Benda ni kalau dah masuk fit, ni rapat, kita tengok bentuk label. Nampak tegak eh. Dari sini. Benda lining ni dengan depan. Dapatlah kita. Dapatlah kita tengok. Native dia eh. Itulah cara dia kalau nak tengok lower depan dengan belakang untuk label kan dia. Tengok training tingkap ni lah. Pak, kalau tegak, tegak lah dia. Itu salah-salah satu tip lah. Tak boleh diguna pakai. Okay, selepas dah lower baru boleh fitting arch. Rumah ni boleh fitkan balik, baru boleh dilabelkan. Ni bagi ke arah wak dulu, one hole dulu kan eh. Kau lepaskan potong dulu, potong dulu bagi depan. Potong dulu, belajar potong dulu. Saya dah potong bang dulu. Ni kita bagi wak lah, proses biasa lah buat ice cream dia.